Oke, kembali lagi bersama Buka Ceki. Dan kita akan melanjutkan kembali petualangan Breath of Fire 4. Dan kali ini kita akan pergi ke rumahnya si Kray. Tapi sebelum itu, bentar, mau cari-cari item. Oh, udah kan? Lumayan, dapat antidot gratis. Oke. Ini sebelumnya kita sudah baik. Intinya si Kray itu kan jadi tahanan rumah ya. Jadi mau nggak mau dia harus ditahan di sebuah kastil dan kita tidak bisa mengunjunginya sama sekali. Dan ini kita disuruh bukan disuruh sih, tapi lebih tepatnya kita mencoba meminta pertolongan kepada kayaknya keluarganya Kray ya. Jadi ya, kita akan coba ke sana. Nah, gak kumpul dong. No. Oke. Okay. Nah, kita sekarang udah di kampungnya Kray. Kita di kampungnya Kray, ngapain kita? Kita ngapain? Ini ada tempat buat latihan panahan. Mas, misi. Nama rasnya itu Warren. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, tipikal ibu-ibu ngedumel. Kayak orang Native American ya, kulturnya. Lalalalalala itu. Ini anak ngapain sih di sini? Oke.
Combine heal and protect. Terus be able to restore some SP. Ntar aja lah latihannya. Ntar ini aku kelihatan di kamera kali ya. Pokoknya gak kelihatan. Oke. Lah. Udah. Kamu berbicara terlalu banyak, anak-anak. Itu ada jualan item. Oke. Mahal. Kenapa kok mahal? Sekali beli. Ntar aja lah. Ntar. Mahal tuh. Entah saya yang mahal, saya yang miskin. Mahal 1.500 sih. Tandar narik uang dulu aja lah. Gak cukup kalau. Kan sekarang saya beli. Bisa. Oke, udah penuh semua ya ini. Sini gak ada apa-apa. Do. Enggak bisa. Oke. Romantik, kita yang bermasalah sekarang, Mbak. Romantis. Gara-gara dia, kita kena masalah. Ini kemana sih? Sang. Mbak, ngapain, Mbak? Apa sih?
Tidak ada urusan. Oke, jadi kita cuma bisa bicara sama tetua adat di sana. Hei, ini orang, aduh, dar, ada masalah nih sama nih orang nih. Oke, kenapa tetua adatnya matanya kayak orang yang ada di Doraemon? Wah, tiba-tiba kok menyatakan perang. Waduh, malah kayak gini. Ini kok malah tambah panas kita. Waduh. Aduh, hey. Malah ngomongin masa kanak-kanak. Yuk. Bisa dicepetin enggak? Tarn, apa itu? Siapa Tarn itu? Ah, ibunya Grey. Oke, kita akan cari tan. Lokasinya, Pak? Di mana, Pak? Masa gak dikasih? Kok dikasih lokasinya? Gak ada lagi nih. Terkadang main game RPG ini banyak tempat-tempat yang gak penting, yang ya emang gak penting gitu loh, dibikin gunanya buat apa gitu. Dipakai interaksi yang gak bisa. Oke. Perasaan ntar kita ngelawan dia lagi. Nah, ini kita harus kemana? Ih. Nah, ini yang punya kuda siapa? Kita harus tanya ke siapa?
nih orang. Oke. Mari kita bertarung melawan dia. Oke, kita gunakan Cyclone. Lalu kita gunakan Frost. Gak usah, kita gunakan ini dulu aja. Flame Strike. Oh ya, aku lupa ganti jurus ya. Waduh. Oke, ini gunakan Ryu dulu aja. Oke. Oke. Ah. Bisa cepet ya. Gunain ini. Oke, kita gunain ini nih. Agak resiko dikit. Oke. Kita coba sekali lagi gunain Nina. Nih. Gunain Sias. Kita gunakan Frost. Oke. Okay. Sip, mantap kombonya. Oke. Dadadadadar. Barir ini untuk gak ada ya. Kayaknya harus gunain ini Moas. Gunain ini. Oke, coba. Gak mempan dong. Aduh. Oke, kalau gitu
Oke. Pengennya sih nggak pakai meditation ya, tapi ya gimana lagi, kayaknya harus dilakukan. Loh, udah selesai. Lah, ini buat apa terusan? Sia-sia dong. Dia tuh sebenarnya gak kuat. Dimanfaatin, sumpah dimanfaatin. Wah, parah nih. Lalat, kita istirahat dulu. Oke, kita cari informasi siapa yang mau minjemin. Oke, ini bisa. Oke. Gak ada yang bisa. Aduh. Gak ada yang bisa ngendarin kuda juga. Malah si undur-undur yang deketin. Mari kita coba. North East berarti di timur laut. Nah, ini petunjuknya. The plane, dia berada di timur laut kan? Berarti ke timur dulu. Ke timur dulu. Mana sih timur ya? Pokoknya ke timur dulu. Habis itu kalau udah ketemu batu besar, baru kita ke, berarti habis ke timur, ke arah timur laut. Oke. Mari kita coba. Oke. Yuk. Oke. Yuk dicari dulu item, apakah ada item.
No. Band of pin screw. No. Gak kena. Ayo, harus serang duluan. Gak bisa combo pula. Oke. Kan enggak bisa combo. Lah, nanggung si Arsin. Untung ada barang gratisan. Nah, kita pasang kemah dulu sebelum kita masuk ke area. Preparasi dulu, ada yang harus dirubah. Skill kita rubah sebentar. Mana tutup beltek? Nah ini. Oke. Itu pindah ke situ. Ini skill-skill gak guna ini. Oke. Snap, double blow, fan swing, blind burn. Oh, enggak usah. Oke, istirahat. Okay.
Oke. Kita masuk ke dalam. Oke. Kita akan mulai perjalanan kita. Aduh, apalagi ini si Ryu. Aduh. Udah langsung. Hey. Oke, apakah kita bisa menemukan? Kita lihat saja. Lagi dong. Kita nggak tahu apakah ini akan apa berjalan sesuai rencana atau tidak. Ya, daripada hanya duduk diam. Ya, memang kalau ada masalah memang harus diselesaikan segera. Nah, ini pertanyaan saya. Sebelah timur itu sebelah mana? Apakah kita lurus? Biasanya kalau kompas itu yang merah itu yang utara. Oke, kita lurus saja timur. Oke, kita lurus. Katanya sampai ada batu besar. Batu besar di mana? Dan ini cuma Ryu sendiri loh. Wow. Gak kena juga. Udah uangnya dikit, ngeselin. Ini katanya harus ke timur terus. Itu ada burung. Oke. Apakah dia akan mengantarkan kita? Oke, ada batu besar. Ada batu besar itu. Oke. Ke sana. Kita nggak nyasar kan? Tidak, ini dia kemampuannya apa? Kayak gitu loh. Oke, apa kita
Waduh. Tidak berguna. Kayaknya harus dibakar dulu aja deh. Oke, kalau kayak gitu. Itu ada burung lagi. Mana kita? Kalau kita ke utara terus sana ke gunung. Dia punya jurus apa? Gak bisa dipelajari, sumpah. Kesel aku. Yang gini-gini nggak bisa dipelajarin. Nah, lah kecurang. Apaan nih? Sekarang kita nyasar. Nyasar, nyasar. Iyo, muri shinai de. Timur laut itu berarti kan yang di sebelah utara ya? Masalahnya ini kita nggak ketemu lagi. Hey!
Tidak ada. Mana lagi ini? Oke. Oke. Bukan ke sini. Ngaco, 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 ngaco. Akhirnya. Oke, kita mulai lagi. Harus pergi ke timur. Eh. Oke, harus pergi ke timur. Oke, ini udah sampai di batu besar kembali. Muter mulu. Ah, sebel saya. Ini habis ini sini. Save dulu aja lah, daripada punyeng saya. Harus keluar, muter-muter lagi. Ini harus kemana nih? Kan ini kan udah ke timur ya. Berarti kan harus belok ke kiri ya. Nah, kiri gini ya. Seharusnya ada di sekitar sini, seharusnya, seharusnya, ya. Tapi ini kita nggak melihatan sama sekali. Ini kalau nggak ketemu, kita ulang lagi dari batu besar itu tadi. Pusing saya dari tadi nggak ketemu-temu. Kan tetap nggak ketemu. Oke, okay. Ulang lagi. 2000 years later.
Nah, ini kita ini benar sampai batu besar, tapi kita enggak sampai notok. Kenapa enggak sampai ke lokasi batu besarnya lah intinya itu. Pokoknya ini apa ya, ancar-ancarnya nah, di batu besar. Jadi kita ngikutin ini. Nah, ini udah kelihatan batu besar. Habis itu langsung belok. Atau pokoknya belok. Pokoknya ini udah ada batu lagi. Pokoknya sekitar sini. Pokoknya habis ketemu batu ini, ketemu batu lagi, baru kemah. Tapi mau ke muka aja ketemu lah. Lanjut lagi, masih belum selesai. Ah, itu tuh. Ah, kan, nyusahin. Tempat Anda bikin susah. Hey. Sampai malam. Oke. Apa yang akan dilakukan sama ibunya Krih? Waduh, jangan sampai dieksekusi sama kerajaan ini. Nah ya ini, Ludia sama Warren akan perang. Apa ini yang terjadi? Okay. Mimpi apa lagi nih? Biasanya ntar mimpi yang aneh-aneh. Aduh, malah kena persidangan kayak gini nih. Aduh. Krik. Nyusahin orang krik. Oke, King Sword-nya rusak. Semoga ini gak kena copyright ya. Aduh, aku lalu kaki susah. Nih.
Kayaknya sih dari pihak kerajaan, kerajaannya Elina, bentar. Mereka kayak nggak mau ambil pusing sama apa kerajaannya si Faulu ya. Karena ya kayaknya sih yang kerajaan Faulu itu kayak negara superpower gitu loh. Sementara yang ini kan si apa negaranya apa wilayah daerahnya si Kray sama Nina ini kan kayak kerajaan kecil, atau malah Kray itu malah kayak kecamatan malahan itu. Nah, ini apa yang akan terjadi? Yang bikin masalah emang Nina sebenarnya. Nyusahin emang. Terus ini ngapain habis ini? Nama kita ini dia tidak menghilangkannya, saya yang ngerusakin. Oke. Kita akan pergi kemana? Oh, udah berarti ya. Oke, berarti ya. Ini udah 1 jam, kayaknya kita berhenti dulu. Oke, kita kesini dulu aja. Barangkali ada sesuatu yang harus disampaikan. Oke, kita punya misi baru. Oke, kita save dulu aja. Oke, udah cukup. Sekian dulu. Sudah muter-muter gak jelas, cuma endingnya gitu aja. Ya, sekarang ini kita disuruh untuk mencari, bukan mencari, memperbaiki pedang yang dirusakkan Ryu, karena ternyata pedangnya itu adalah simbol gencatan senjata atau simbol perdamaian atau simbol hubungan bilateral antara klannya si Kray sama keluarga kerajaannya si Nina. Nah, ini makanya
karena si Kray tidak bisa memberikan bukti bahwa King Sword-nya itu ada ya, dan King Sword-nya itu adalah baik-baik aja. Jadi ini kita si Ryu yang telah merusakkan pedangnya harus bertanggung jawab ya. Makanya itu si Ryu harus bertanggung jawab, ini harus segera diperbaiki ya, segera diperbaiki, segera di gitulah. Intinya ya, kita di episode berikutnya kita akan pergi untuk mencari sang pandai besi yang bisa memperbaiki pedang ini, karena ini ada dua tempat, buat apa saya juga nggak tahu. Nah ini kayaknya kita pergi ke selatan, kayaknya dekat selatan untuk mencari si pandai besi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan komentar kalian di kolom komentar, barangkali saya ada yang salah atau ada yang kelewatan ya. Dan juga kalian bisa berdonasi, setidaknya bisa membantu penghidupan saya, berdonasi lewat Saweria, bisa kalian lihat di layar ada barcode itu, kalian bisa kalian scan, atau juga kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga malam kalian menyenangkan dan bisa tidur nyenyak. Terima kasih dan assalamualaikum. Dibantu ya, bantu 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 ya, yuk dibantu ya, yuk dibantu, yuk bisa, yuk dibantu, yuk bisa, yuk bisa, yuk ayo bisa, yuk bisa, ayo.